Kenapa sih keberadaan IMU sangat dirahasiakan? Yuk kita bahas. Kita semua tahu bahwa IMU akan mencoba membunuh siapapun yang mengetahui keberadaannya. Seperti yang dia lakukan kepada Raja Alabasta, King Cobra. Untuk menjawab kenapa sosok IMU sangat dirahasiakan, kita perlu flashback sedikit bagaimana pemerintah dunia terbentuk sekitar 800 tahun yang lalu. Saat itu, 20 kerajaan memutuskan untuk bergabung untuk membentuk sebuah aliansi. Masing-masing raja diminta untuk memindahkan keluarga mereka ke sebuah tempat bernama Mary Jua dan membentuk satu klan favorit kita semua, Celestial Dragon. Saat itu, 20 kerajaan saling menghormati satu sama lain. Mereka nggak mau adanya seseorang dengan status yang lebih tinggi yang dapat memerintah mereka. Oleh karena itu, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan sebuah singgasana kosong dan menancapkan sebuah pedang di singgasana tersebut sebagai bentuk janji nggak akan ada yang mengambil tahta itu. Dengan janji yang sudah dibuat, akan sangat berbahaya jika publik mengetahui keberadaan IMU. Hal tersebut akan menghancurkan fondasi dan kepercayaan dari pemerintah dunia karena ada janji yang dilanggar. Publik berpikir bahwa selama ini dunia dikelola secara bersama dan transparan. Namun ternyata semua itu bohong karena dunia ini diperintah oleh sosok tunggal bernama IMU. Gimana menurut kalian jika publik tiba-tiba tahu tentang fakta ini? Apakah bakal terjadi perang besar? Coba komen di bawah ya. Gua akan coba bikin series juga tentang IMU, jadi jangan lupa follow biar gak ketinggalan.